Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sanak Sarjani. Tiada niat hebohkan rawatan IVF, Siti Elizat terharu Raja Permaisuri Agong beri kata semangat. Sebelum nak tonton lebih lanjut, jom belum subscribe tu, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Terharu, terkejut, semua ada macam mimpi dapat bercakap dengan tuanku permaisuri yang saya sendiri jadikan idola dalam cerita perjalanan rawatan kesuburan IVF saya. Sungguhnya, tuanku permaisuri sangatlah prihatin dengan kisah saya yang bukanlah siapa-siapa. Tuanku berikan kata semangat bercerita sendiri tentang pengalaman tuanku sebanyak 17 kali tempuh rawatan IVF. Memang menyakitkan. Hanya yang mengalami saja yang merasai. Tiada kata yang mampu saya gambarkan. Terlalu gembira dapat berbual dengan permaisuri yang disayangi semua. Sungguh keibuan, demikian tulis pelakon Siti Elizat yang meluahkan rasa terharu apabila menerima panggilan telefon daripada Raja Permaisuri Agong, Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Berkongsi perkara tersebut menerusi laman IG, Elizat terkejut dengan panggilan tersebut. Berkata, Tuanku Azizah bertanyakan mengenai keadaan selepas terbaca kisahnya dituduh mandul oleh seorang netizen minggu lalu. Elizat turut memberitahu Raja Permaisuri memberikan kata-kata semangat serta berkenan berkongsikan pengalaman baginda yang menjalani proses rawatan IVF sebanyak 17 kali. Dalam pada tu, Elizat menjelaskan dia tiada niat untuk menghebohkan mengenai perjalanannya menjalani proses rawatan IVF tetapi hanya berkongsi pengalaman kepada mereka yang berdepan masalah sama.